oh iya ini ya makannya aja gitu. Wah, ada ada yang dari luar Jakarta, dari Bandung, Depok. Bandung. Yang belum absen, absen ya. Oh, ini ada absen. Ada. Basuhnya ini. Atau bunyi tinda. Ini absen ya. Iya, absennya ini. Iya, Mas. Disuruh, Mas. Oke. Untuk aku ke ini sih, tanggung jawab ke kantor, bukti biar nggak dikira korupsi. Jadi pakai Python ya? Pakai. Untuk kita, untuk ini sih ada yang rata-rata sih untuk back end. Iya. Bukan ini. Kalau depannya sih masih PHP sih. Dulu pernah Mas Teguh ya, pernah presentasi juga. Di detik tuh semua pakai, Ruby juga pakai, ya, Java juga pakai. Iya. Tapi kebanyakan di Indonesia pakai Python untuk ini ya, yang web berbasis web. Iya. Ya enggak tahu ya kalau di Indonesia. Enggak tahu, saya enggak terlalu banyak tahu. Soalnya klien banyak di luar, jadi enggak jarang lihat yang di dalam. Biasanya sih di back end sih biasanya. Setahu saya sih back end. Jadi kayak misalnya kayak API atau apa? Yang apa ya? Ya, ya pokoknya di belakang, ya, di middle ya. Enggak di dalam, di front end. Ini juga saya banyakkan bikin selama ini sih pakai Python, ya itu back end. Depannya untuk mobile. Jadi benar-benar REST API-nya aja enggak di belakang. Ya sambil makan enggak apa-apa ya. Sebenarnya saya juga ini tadinya enggak bisa, tapi enggak apa-apa sedikit. Jadi saya akan memperkenalkan SQL Map. Jadi 101 itu ibaratnya kayak introduction aja, jadi nggak akan membahas sampai detail dalamnya SQL Map seperti apa, tapi saya akan memperkenalkan tools SQL Map untuk mendeteksi dan mengeksploitasi SQL injection. Jadi terbang saya, jadi saya bukan bekerja sebagai developer house, tapi saya di perusahaan konsultan kamar informasi Indosys. Jadi salah satu pekerjaan yang sering kami temui adalah penetration testing. Jadi kami menguji keamanan satu sistem. Salah satunya adalah aplikasi web. Dan yang paling umum ditemui misalnya ada SQL injection. Jadi salah satu tools yang kami gunakan adalah SQL. Selain itu saya juga aktif di OWASP. OWASP ini masih juga di Indonesia masih tergolong baru, jadi komunitas yang fokus di keamanan aplikasi web. Jadi masih dengan ininya yang rutinan saya berikut publikinya. Nah, di Python saya hanya sebagai entusias, jadi sekarang saya juga masih baru belajar lah untuk codingnya ya. Oke, SQL injection itu apa sih? Jadi ini untuk pemulanya, ceritanya dari komik XKCD. Jadi seorang ibu telepon dari sekolahnya gitu, ini dari sekolahnya gitu, kami ada permasalahan komputer. Oh kenapa? Gitu. Apakah dia merusak sesuatu dengan tertentu, dengan cara tertentu? Gitu. Jadi ternyata ibunya memberi nama anaknya itu Robert Singoko Tukuro titik koma drop table students titik koma dash dash gitu. Oh iya, saya memberi nama anak saya seperti itu gitu, dan ternyata dengan nama anaknya itu menyebabkan bahwa akhirnya tabel di sekolahnya ya hilang semua datanya gitu karena itu. Jadi itu sebenarnya konsep SQL injection tuh karena si pengembang mempercayai bahwa user akan menginput sesuai dengan apa yang dipikirkan gitu. Karena saya latar belakang dari security, maka orang security akan berpikir kebalikannya gitu. Apa yang akan terjadi kalau sistem diberikan input yang tidak seharusnya gitu. Jadi kalau mungkin di sini mayoritas kebanyakan programmer menguji secara fungsional. Nah, pekerjaan kami di Indosys itu untuk menguji kalau sistem tidak diberikan input yang seharusnya gitu. Misalnya orang katakanlah
detikcom gitu. Asumsinya orang buka pakai web browser semua gitu. Nah, ternyata ada juga orang yang bisa ke detikcom tanpa harus buka browser karena misalnya dia nggak pengen lihat iklannya gitu. Ya, jadi kami berpikir yang bukan fungsional gitu di sistem security. Dan SQL injection adalah salah satu vulnerability yang ada untuk aplikasi web. Definisi formalnya bisa dibaca di banyak tempat, tapi ini saya ambil dari salah satu pengembang SQLNet, Miroslav Stampar. Jadi sebenarnya SQL injection itu adalah karena kita bisa mengeksekusi, kita bisa mengakses DBMS secara unauthorized. Nah, setelah saya baca-baca lagi, SQL injection ternyata nggak cuma sesederhana tadi itu aja. Maksudnya, misalnya ada input di text box-nya, masukin nama itu, kemudian jadi tabelnya ketok. Kita untuk mendeteksi SQL injection itu ada beberapa macam teknik, ada 5 teknik, ada blind base, error base, union, tab, dan stack. Nanti akan, ya kalau misalnya ada pertemuan selanjutnya, nanti mungkin bahas di sekolah 102. Nah, kalau yang saya ulas sedikit saja, jadi kalau yang error base itu, si SQLMap akan memanfaatkan pesan errornya itu. Jadi misalnya kalau si web servernya ngasih tahu error message-nya kalau MySQL ini seperti ini gitu. Nah, kita nanti punya database yang mendeteksi kalau MySQL ini, oh error message seperti ini, di parsing, kemudian nanti dilanjutkan lagi query-nya seperti apa untuk bisa, pertama kan biasanya fingerprint dulu, ini backend-nya apa, baru kemudian nanti dieskalasi lebih lanjut. Ini definisi SQLNet-nya, jadi dia merupakan open source, jadi dia bisa mengotomatisasi mulai dari pendeteksian sampai kemudian eksploitasi. Nah, yang menariknya lagi eksploitasinya ternyata nggak cuman kita bisa dapetin database-nya aja, tapi dikembangin juga dengan modul lain kita bisa dapat take over sistem operasinya gitu. Cuma itu nggak akan saya tunjukkan dulu. Nah, ini detailnya. Seiring dengan populer dan sangat bermanfaatnya Git gitu ya, sejak 2012 kalau nggak salah SQLMap akhirnya pindah ke Git, ke GitHub persisnya, sebelumnya menggunakan subversion. Jadi karena dulunya masih di SourceForge, adanya SVN, dan jadi yang sekarang tersisa hanya di milisnya aja untuk SourceForge. Ini dalamnya, jadi mayoritas Python, kemudian yang nomor 2 adalah XML. Untuk XML, yang saya tahu untuk payload-nya gitu. Jadi kalau di sini mungkin saya tujuannya mengenalkan SQLMap ke pengembang, jadi supaya nanti pengembang bisa, mas-mas bisa ngetes dulu aplikasi yang dijalanin ada SQL injection-nya atau enggak gitu ya. Jadi for internal use only. Jadi sebenarnya ini untuk diuji ke tempat yang publik atau bukan punyanya juga nanti bisa kena masalah legalnya. Jadi kalau kami memang pekerjaannya memang dikontrak untuk uji aplikasi, untuk uji keamanan. Kalau di sini mungkin saya bagi sharing di sini tujuannya supaya nanti bisa kalau ngembangin aplikasi dipastikan punya SQL injection atau enggak gitu ya dengan menggunakan SQLMap. Pertama clone dulu dan kemudian untuk update-nya dash-dash. Saya akan demonya menggunakan aplikasi DVWA. Jadi bagi yang belum tahu, DVWA adalah aplikasi yang sengaja didesain untuk vulnerable. Jadi kepanjangan dari vulnerable web application. Iya, betul. Ditulis dengan bahasa PHP. Oke, jadi yang pertama untuk jalanin SQL Map kita harus tahu entry point-nya di mana gitu. Jadi kita harus tahu mana aplikasi ini, halaman mana, URL mana yang menerima input. Bisa berupa halaman dinamis atau misalnya dia ada text box atau misalnya juga halaman login atau apa gitu. Kita harus cari tahu URL-nya apa. Dan ini ternyata setelah saya uji di SQL Map, di DVWA, di redirect ke halaman login. Oh, berarti ini saya memang ke DVO-nya login dulu dan butuh. Berarti kalau login di aplikasi web ada cookie.
Spot. Nah, sekarang ternyata bisa mendukung untuk kita masuk URL dengan cookie gitu. Jadi kita tambahkan opsi dash-dash cookie. SQL Math, dash-dash cookie, kita masukin cookie-nya, jadi kita bisa mengakses ke halaman web yang ingin diuji dengan sudah login, dengan keadaan login gitu ya. Kemudian ini cuplikan hasilnya, ternyata SQL Math mendapatkan action points-nya. Berikut nanti ada penjelasan tipenya. Jadi tadi yang seperti saya bilang tadi ada SQL Injection Technique, ada apa yang di sini ada Boolean Base, Error Base, kemudian Union, dan ada juga Time Base. Gitu. Jadi SQL Math mengidentifikasi bahwa tadi URL yang kita uji punya SQL Injection Points. Kemudian SQL Math juga mendeteksi versinya gitu, sampai versinya database-nya gitu. Oh ternyata dia backend-nya menggunakan MySQL, berikut servernya, OS-nya dan web servernya apa. Kemudian setelah itu, setelah dapat entry point positif SQL injection, kalau bagi pen tester selanjutnya ingin lihat nih dia usernya apa sih di database-nya gitu kan. Kita tambahin lagi opsi dash dash current user. Dia dapat oh dia di ternyata ada usernya root di localhost. Lanjutin lagi bisa nanti password gitu ya, nanti kita bisa enumerasi lagi password di database-nya apa. Dia saya ingin lihat tables di database-nya apa aja sih. Saya tambahin lagi opsi dash dash tables, kemudian keluar tabel-tabel yang ada di database-nya itu. Nah, pengalaman kami juga seringkali di perusahaan-perusahaan itu database server, satu database server itu memuat beberapa tables gitu. Jadi katakanlah aplikasi yang vulnerable itu mungkin aplikasi yang biasa, tetapi aplikasi yang enterprise itu database-nya ke situ juga gitu. Dan itu berarti kita dengan satu titik pintu yang masuk yang lemah bisa dapetin semua database yang ada di database server yang itu yang vulnerable. Kemudian keluar oh di BPOE ada sekian tables, di MySQL ada sekian tables. Nah, setelah itu kita ingin lihat nih isi tabelnya gitu. Nah, ternyata dari pengalaman kami juga ternyata pengembang juga masih ada yang jorok gitu, bahwa dia nyimpen passwordnya ternyata dalam bentuk clear text. Nah, ya udah kalau bagi gini kan kami sebagai pen tester udah bisa dapetin kan berarti passwordnya, user ID-nya apa, passwordnya apa. Oke lah kalau udah di clear text, tapi ternyata juga ada yang suka masih salah implementasi kriptografinya gitu. Misalnya menggunakan hash yang sudah tidak disarankan ya, MD5 gitu. Karena MD5 udah bisa di-crack, kita bisa dapetin hasil dari plain text-nya dari satu MD5. Jadi SQL Math juga ada fitur untuk itu yang password database-nya ya. Nah, sini kita bisa dump user ID-nya apa di sini sampai isi-isinya ya, tadi berdasarkan permission itu ya. Jadi password-nya apa ini. Oke. Kemudian saya sebagai pengguna SQL Math ada beberapa fitur yang saya rasa saya butuhkan. Yang pertama, karena pekerjaan tadi misalnya saya bisa ngedump password segala macam, itu kan risiko kalau misalnya ke tangan orang nggak berhak kan juga tinggi gitu. Maka saya butuh SQL Math ini untuk nyimpan ke part yang saya inginkan gitu, bahwa saya mempunyai di laptop, jadi saya menggunakan TrueCrypt untuk enkripsi dan partisi gitu ya. Jadi kalaupun laptop saya hilang, data-data saya yang rahasia tidak akan bisa diakses sama orang gitu. Nah, saya inginnya SQL Math ada fitur yang bisa definisiin output directory-nya mau kemana gitu. Jadi tidak di directory bawaan SQL Math-nya gitu. Jadi nanti dalamnya SQL Math ada directory output dan seterusnya gitu ya. Kalau misalnya kita ngedump database segala macam, mungkin bisa masuk ke directory itu. Kemudian
kebutuhan saya yang kedua adalah saya ingin tahu server database-nya, IP address-nya berapa gitu. Karena best practice-nya kan kalau pengembang itu kan deploy aplikasi pasti pakai end-to-end application gitu ya. Jadi ada front end-nya, ada middle end-nya, dan kemudian ada database sebagai back end-nya gitu ya. Nah, kalau saya kan sebagai pentester mungkin hanya tahu IP yang di depannya aja gitu, front end-nya aja gitu. Tapi saya ingin tahu di belakangnya itu apa gitu. IP address-nya dulu lah, IP address-nya itu berapa gitu. Kemudian saya butuh fitur itu, sehingga kalau misalnya saya tahu server database IP address-nya, saya bisa kemudian lakukan serangan langsung ke database servernya gitu, tanpa harus melalui dari depan. Kemudian ini yang mbak, ini kemarin pada saat uji coba ada unhandled exception, tapi saya masih belum eksplorasi lebih. Untuk yang output directory, jadi sekarang udah diimplementasi sama pengembangnya dengan opsi dash output dir directory outputnya apa. Kemudian kalau untuk retrieve database server IP address, nanti tinggal tergantung ke, jadi ini masalah di query-nya aja. Jadi sekarang ada opsi dash SQL query something gitu ya, jadi nanti tergantung hasil fingerprintingnya. Kalau Oracle nanti query-nya beda, kalau MySQL query-nya beda. Nah, ini contohnya di MySQL query-nya seperti ini, jadi kita buat query manual, kemudian nanti dapat bisa IP address-nya. Ini karena kebetulan saya di localhost, jadi hanya sebatas localhost lagi. Ini referensi utamanya, jadi saya mungkin hanya banyak menceritakan ulang dari presentasi Miroslav Stampar di EuroPython, dan main reference-nya ke sini. Sekian. Pertanyaan, anggapan? Menarik sih kalau ngomongin security, jadi saya sebagai developer juga kurang memahami secara detail. Mungkin saya minta saran-saran dari Sakti gimana. Oke, jadi memang security juga kami memang fokusnya di security. Saran-sarannya kalau yang umum, pertama jangan pernah implementasi algoritma kriptografi buatan sendiri. Itu yang paling umum sering digaung-gaungkan gitu ya. Karena kalau bercandaan sama Sakti gitu ya, SH3 itu yang buat profesor berapa tahun, berapa orang gitu ya, sampai sekian lama gitu ya, SH3 gitu ya. Sementara kita mau buat algoritma kriptografi sendiri yang mungkin kita gak bisa mecahin, atau orang lain gak bisa mecahin. Tapi kalau bercandaannya, wah kok SH3 buatnya sampai perlu 3 tahun dan butuh profesor, saya bisa buat dalam bentuk 2 hari kok gitu. Itu jobnya gitu. Jadi kalau untuk yang pertama masalah algoritma kriptografi atau enkripsi, ya jangan pernah implementasi pakai itunya sendiri ya, algoritmanya sendiri. Yang kedua yang pertama algoritma yang sudah pasti ada. Kemudian sebenarnya konsep security pen test itu juga banyak yang mempertanyakan gitu. Ini sebenarnya sahih nggak sih untuk menguji keamanan sistem gitu ya? Karena lagi orang-orangnya misalnya ada di dunia sipil atau dunia sipil lah ya, misalnya orang buat gedung, gedungnya udah jadi, dia mau diuji keamanannya gitu. Dia kalau ada kebakaran gimana? Kalau ada apa? Ada gempa bumi tahan sampai seberapa gitu. Jadi pentest tuh gedung udah jadi baru diuji gitu. Tapi sebenarnya ada juga konsep yang lebih dewasa ya, lebih mature tuh. Harusnya security itu dari awal pengembangan idealnya ya. Tapi ternyata pada praktiknya di lapangan juga susah, karena orang bisnis biasanya pingin segera jalan dan segera launching, tapi security belakangan gitu. Jadi nantinya akhirnya akan lebih besar cost untuk mikirin security-nya gitu ya. Ya memang itulah, maksudnya memang kita prosesnya belum sampai sana gitu ya. Dan kami juga ke klien juga kadang-kadang juga ada mulai harusnya security dari awal gitu. Jadi bapak-bapak pengembang sudah punya security requirement-nya dulu gitu. Misalnya password disimpan dalam algoritma apa, kemudian itu udah di state jelas dalam requirement-nya gitu. Jadi pada saat nanti programmer implementasi ya, dia gak bisa disalahin lagi kenapa dia masih pakai MD5 gitu. Karena ya memang gak ada requirement yang jelas kok, dan secara fungsional udah berfungsi kan gitu. Ya,
Jadi kalau bisa sedapat mungkin dipush juga ke sisi manajemen bahwa pengembang tuh sebaiknya juga punya security requirement seperti apa gitu. User logout dalam keadaan idle tuh berapa waktu yang bisa diterima gitu, atau boleh dia ada login seterusnya terus tanpa harus logout, apa maksudnya dalam sekian T menit gitu, T waktu dia boleh login terus dengan idle segala macam. Nah itu harus terdefinisi dengan jelas gitu. Terus sampai misalnya mekanisme reset password atau misalnya salah password sekian kali boleh diblok atau enggak gitu, itu termasuk bagian-bagian yang sebenarnya harusnya dipikirin dari awal dalam security requirement. Kalau yang sekarang trennya, kalau tadi Fauzan develop mobile application gitu ya, di kami sekarang trennya juga ngetes mobile application security gitu. Jadi ini pengembang mobile nih bener nggak nih ngembanginnya gitu, dia bagaimana kalau misalnya device-nya hilang bisa ditemuin sama orang, saya bisa dapat data apa aja nih gitu, ada nggak data-data sensitif yang bisa saya ambil di aplikasinya gitu. Jadi kalau sebelumnya trennya di mobile apa di aplikasi web, sekarang juga mulai banyak pekerjaan yang untuk uji keamanan aplikasi mobile. Sharing aja, tanya sih maksudnya, mungkin agak nyimpang dikit. Pen, biasanya untuk web itu pentesnya selain dari best practice-nya, sharing aja sih garis besarnya. Selain apa SQL injection, kira-kira apa lagi? Kayak proses scripting atau apa gitu? Mungkin ada standarnya yang harus dari sisi web developer itu, oh yang harus dites ternyata selain SQL injection itu proses scripting ini gitu. Ada nggak? Bukan maksudnya bias ya, karena saya bagian dari OWASP juga. Di OWASP ada dokumen yang cukup terkenal juga, namanya OWASP Top 10. Tapi ini benar-benar fokus security. Jadi ada top 10 atau top 10 vulnerability yang ada di aplikasi web gitu. Tahun 2013 ini baru mau rilis versi barunya gitu ya. Jadi yang ranking pertama itu injection. Injection bisa tadi, gak hanya SQL injection, yang ada LDAP injection dan lain-lainnya gitu. Jadi 10 ini ada 10 vulnerability top yang paling sering ditemui dari aplikasi web gitu. Ada standarnya di, kalau dari OWASP referensinya OWASP Top 10. Jadi ada 10 dari SQL injection, cross-site scripting, cross-site forgery, terus ya masalah autentikasi dan seterusnya. Apa OWASP? OWASP. OWASP. Di slide saya nanti ada, ya saya upload juga, ada hyperlinknya sih. Jadi beberapa itu ada hyperlinknya. Kalau mau di linknya ada. Thank you.